Nonton balik lagi di channel saya Agus Jogen, dan hari ini saya mau main Genshin Impact, dan hari ini saya mau gacha si Nilo ya, atau karakter bintang 5 yang Nilo, karakter bintang 5 elemen air yang dari Sumeru ya teman-teman. Oke, dan di sini saya ada 48 intertwin fate dan 603 mojab ya. Semoga dapet sih. Oke, sebelum kita gacha, saya mau lihat ini dulu sih. PT saya ya, berapa? Saya lupa sih, berapa ini? Oke, PT saya berarti ada 7 kali 5, berarti ada 35 ya. Baru 35 PT saya. Harusnya dengan segini sih, harusnya udah dapet ya. Oke, kita coba aja masuk. Dan saya mau nyari tempat dulu sih. Oke, kita cari tempat dulu ya. Oke, saya mau gacha di sini sih. Di tengah oasis ya. Oh, lumayan nih dapat. Nice, ada Dendroculus ya. Dan saya mau gacha di sini aja lah. Oke, kita gacha. Dan kita tukar dulu ya. Saya mau tukar dulu lah. Twin Fate-nya biar jadi berapa nih sekarang, 51 ya, 51 PTC-nya 35 berarti 85 ya, semoga dapat. Dan kita satu dulu karena ini 51 ya. Yalah. Dan sekarang kita gas 10-10 aja langsung, gas 10 ayo Lilo langsung emas boleh sih ya, ya. Berarti tadi 36 tambah 10 berarti PT saya sekarang ada, PT saya sekarang ada 46 ya. Dan langsung gas aja 10 lagi. 46 berarti 56 sekarang ya. 56 belum apa? Orange juga nih. Yalah. 56 66 ya. 66. Mas, dan by the way ini saya udah red on ya. Kemarin saya pas gacha dendro yang panas ya, lupa namanya, saya malah dapat kecing ya. Aduh, udahlah. Oke, 66 dan sekarang 76 mas. Oke, harusnya langsung ilo sih ini. Harusnya langsung ilo ya, kita coba ya, karena ini red on ya. Saya dapat di PT 76. Oke, Xianling, nice. Nilo, nice. Nice. Apakah kita dapat lagi? Yalah, boleh sih kalau dapat. Enggak ya. Tapi udah, yang penting dapat nilonya udah bagus. Yang penting udah dapat nilonya udah bagus ya. Apa sih pengen Nilo ntar kalau ada Nahida nanti mungkin kombonya akan jalan banget sih ya. Karena super bloomnya si Nilo ini ya. Kita mana si Nilo? Oke, kita level up dulu si Nilo ya. Ya, bahannya kurang ya, malahan kurang bahan yang ini. Oke, dan itu dia gacha ya untuk Nilo ya. Jadi menurut saya karakter ini unik ya, karena ada pasifnya yang bagus, dia bisa super bloom ya, jadi bagus banget kombonya sama hero-hero yang dari dendro ya, atau dendro elemen. Jadi mungkin kalau ada Nahida sih OP banget sih ini. Belum mungkin ya, karena dia kan sinergi banget tuh sama si dendro. Oke, dan mungkin segitu dulu untuk video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah.